Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali dengan channel saya Dewa Senapan. Saudaraku di mana saja berada, dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di Malaysia. Halo Malaysia, apa kabar? Semoga saudaraku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Dilancarkan rezekinya, juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saudaraku, kali ini saya akan mengenalkan konstruksi tentang pasar ikan. Ya, pasar ikan ini dengan pipa OD34 ya. Nah, ini akan saya paparkan tentang konstruksinya, persatuannya tentu. Yang pertama ini adalah valve-nya ya. Ini valve-nya. Nah, ya seperti ini cara pasangnya. Pakai teflon juga ini. Kita pasang ring, kemudian tutupnya dipasang ya, seperti ini tutupnya. Dikunci ya dengan baut kecil. Seperti ini jadinya, sangat luntur. Kemudian ini untuk hammernya ya, hammer atau pemukul ini. Ini ada setelan powernya juga. Ini bisa di setel seperti ini nanti. Tapi ini nanti langsung ya, tidak pakai kokang samping atau komak yang dari chamber di atas. Tetapi nanti seperti ini juga nariknya, hanya seperti ini. Seperti ini nanti. Ini ya. Ini. Nariknya langsung dari belakang. Karena apa? Karena chambernya sendiri itu tidak ada lubang ya. Chambernya buntu seperti yang saya utarakan kemarin ini. Chambernya saya buat buntu seperti ini chambernya untuk pasar ikan ya, seperti ini. Ini hanya seperti ini. Ini dikasih teflon supaya nanti bila dipasang ini bisa rapat ya. Kemudian ini dibor untuk tempat larasnya, laras pasarnya nanti. Ini bor. Dalamnya juga dikasih teflon tuh. Seperti itu. Ya oke, langsung saya pasang ya. Jangan lupa kalau mau masang harus dikasih minyak dulu. Kalau saya itu nggak pakai ribet ya, cara masang itu pakai minyak pelumasnya itu pakai minyak goreng. Bukan pakai oli. Basahin dulu seperti ini. Cara masangnya, ini untuk lubang transfernya harus posisinya di atas seperti ini. Seperti ini ya. Untuk masukkan klep ya,
itu di setiap lubang harus ditekan dulu dengan benda tumbuh seperti ini agar ujung klepnya itu tidak robek begitu. Pelan-pelan. Ini ditekan-tekan setiap masang yang pakai oreng, pakai sil ataupun pakai klep caranya seperti itu masangnya. Ini sudah terpasang ya. Ambil posisi presisinya, ini sudah masuk di kunci baut dulu ya, seperti ini. Ini nanti baut yang ke opor tentunya. Kemudian dikasih as nanti ya. Nah ini asnya untuk pengunci, selain baut harus ada as ini karena ini power besar. Nah, ini. Nah, seperti itu sudah saya pasang ini. As pengunci yang kemudian ini dipasang chambernya tadi, hammernya tadi ini ya, modelnya seperti ini. Dan ini per saya bikin itu dari kawat ban truk ya, saya ambil dari kawat dari ban truk. Ini sangat kuat untuk bikin per. Nanti juga akan saya buatkan video untuk bikin per dari kawat ban truk ya, setelah ini. Ini sangat kuat ini. Dia pakai baja yang sangat baik di dalam ban truk itu. Nah, seperti ini. Langsung dipasang ya. Nah, seperti itu. Kemudian dikunci pula dengan baut. Seperti itu. Nah, begini nanti ya, tarikannya begini. Maka nggak pakai kokang samping atau yang dari atas, karena ini chambernya juga buntu seperti ini. Maka nanti nariknya itu dari sini. Untuk setelan power juga sama. Nah, ini tariknya seperti ini. Ketika tarik langsung ini bisa berfungsi. Maka ini saya pasang chambernya seperti ini ya. Chambernya seperti ini. Ya, pakai baut ya, pakai baut biasa yang ini. Di sini pakai kunci L ini. Ya, kalau buat, kalau semuanya kunci L juga akan lebih bagus. Seperti ini. Harus kuat masangnya. Nah, ini sudah terpasang chambernya seperti ini. Nah. Ini pakai pisir ya, nanti pakai pisir.
Nah, sekarang dipasang ya arasnya. Ini laras panjang 80 karena ini pasir ya, bukan senapan ya. Bukan senapan untuk burung, bukan. Jadi ini adalah senapan pasir. Nah, ini. Ini larasnya. Kencang ya. Harus kencang. Nah, ini visir. Nanti juga akan dikasih visir depan di sini. Adapun ini ya, untuk sistem pengisian udaranya adalah dari sini. Ini kuplernya agar kuat. Ini saya langsung bikin drat seperti ini, dimasukkan seperti ini. Ini untuk pengisian udaranya. Itu. Nah, kemudian dipasang untuk giginya ini seperti ini ya. Ini giginya ya di sini. Nah, ini sudah. Kemudian ini nanti dipasang untuk picunya seperti ini. Picu juga saya bikin sendiri dari plat ini. Plat yang ditekuk ya, seperti di video saya sebelumnya pernah juga bikin picu. Ya, ini saudaraku semuanya, sudah saya pasang ya. Picunya juga sudah. Ini sudah saya kasih angin sedikit. Nah, ini ya. Ini caranya, ini modelnya begini ya. Ini diperhatikan ini. Ini tarik begini. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kalau mau mengenalkan ini tarik ini. Nah, ini nol. Coba dilihatkan tuh anginnya gimana ya. Ini di ujungnya sana. Nah, ini jadi begitu. Terus kemudian ini popornya ya, ini terbuat dari kayu jati merak ini ya, kayu jati merak ini kalau mau dibakar dulu dengan kompor gitu agak kehitaman, kemudian disikat. Ini ada ulir-ulirnya yang bagus gitu. Kalau di apa itu dibikin seperti itu, tapi ini langsung di mau diblitur putihan kayak gini, nggak dikasih warna. Ini popornya. Jadi nanti setelah dipasang begini. Anginnya sedikit ini. Masuk gigi satu aja ini. Wah, itu langsung habis tuh angin tuh. Nah, seperti ini. Nih, cara masang popornya ya. Seperti ini.
gagah kan ya. Inilah pasar ikan ala Dewa Senapan ya. Pasar ikan ini ala Dewa Senapan ini. Kalau popornya itu sesuai dengan pesanan, mau pesan yang mana itu juga bisa. Oke ya. Ini panjang larasnya 80 cm ya. Hampir 1 meter ini. Oh, 90 ya, bukan 80, kemarin 90. Jadi ini nanti pakai plisir, ini kasih plisir depan. Kenapa pakai plisir? Biasanya kalau plisir itu cepat ya. Nanti kalau untuk membidik itu seperti ini nanti. Ya, seperti ini. Sangat bagus kan? Oke. Terima kasih ya atas perhatiannya. Bagi saudaraku semuanya yang telah setia mengikuti video saya selama ini. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Dan nanti untuk tes akurasinya juga akan saya tunjukkan kepada saudaraku semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.